Ada teman saya yang mau kerja di kantor A. Terus teman saya minta cari kerjaan sama orang yang ada di dalam kantor tersebut. Singkat cerita, teman saya dapat kerjaan di kantor. Tapi karyawan kantor A ini bilang nanti gaji pertamanya dipotong. Karena dapat kerjaan dari dia. Itu gimana, Sam? Maksudnya gaji pertama sebagai fee untuk orang itu. Iya. Baik. Jadi pertanyaan kita begini. Ini per karyawan di kantor A ini tadi status legal standingnya apa gitu? Status dia ataupun fungsi peran dia ke orang yang masuk ini tadi apa? Gitu kita. Mungkin lobby melobi lah seterusnya. Lobby melobi. Dia punya jasa. Terus uang ini tadi berarti sogoan atau apa? Makanya kita katakan kata Nabi SAW, Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang meminta sogok itu di neraka tempatnya. Nah kan itu. Nah ini tadi, ini binaan ala madahwa. Berdasarkan apa ini? Binaan ala asasin gitu kan. Berdasarkan apa dia mengambil hak harta orang? Yang si Ani tadi. Oh karena dia yang bantu Ustaz, karena dia yang begini. Kalau dia yang bantu umpamanya, ya cukup selesai. Gak usah pakai duit seperti itu. Kenapa? Karena memang ada hadis lain dikatakan. Hadiatul umal ghulul. Yaitu hadiah yang diberikan kepada para pegawai itu adalah pengkhianatan. Kenapa? Karena dia kan udah digaji di situ. Udah digaji di situ kan. Udah memang ada gajinya, kemudian ditambahin lagi ada masukan yang gak jelas seperti dari seperti ini tadi. Maka ini tidak dibenarkan. Benar. Apalagi yang minta-minta itu adalah memang bagian itu. Bagian rekrutmen. Bagian untuk menerima apa pegawai gitu. Kan itu memang udah kerjaan dia gitu. Bahkan kalau gak ngasih data kita dihapusnya atau dihilangkan. Nah itu nggak boleh, itu kezaliman. Itu tidak boleh. Atau tadi seperti tadi itu. Nanti kalau nggak yang ngasih yang diluluskan, yang nggak ngasih nggak diluluskan. Padahal yang nggak ngasih itu umpamanya yang lebih layak umpamanya. Benar. Ini dosa, nggak boleh. Dan uang yang diberikan itu atau yang didapatkannya itu adalah uang daripada sogok dan ini dibenarkan. Nggak boleh. Kalau kecuali tadi umpamanya. Si A tadi masuk, kemudian begitu hak gaji pertama sebagai bentuk tasyakuran gitu kan, sebagai ucapan terima kasih lah sama teman-teman. Ayo kita makan-makan dan itu juga nggak dipatok, nggak juga ditentuin sama orang itu, nggak ada masalah. Dan itu kan nggak banyak juga habis. Ya nggak itu habis juga kan sebagai ya mungkin makan lontong atau makan apalah di sekitar itu gitu kan. Nah, karena gembiranya ya dipanggil kawan-kawannya dan itu juga nggak disyaratkan di awal. Berarti kalau disyaratkan kena kan? Ya itu tadi kan, kan itu katanya kalau kamu nanti ini ya, gitu. Gaji pertama ini. Ah, itu pertanyaannya si laki-laki ini atau yang mengatakan ini legal standingnya apa, status dia apa gitu loh di situ. Ah itu yang baru kita kejar gitu. Wallahu ta'ala. Insyaallah. Ustaz, kalau misalnya ketika dia sudah lulus sebenarnya dan dia memang mampu di sana, udah ikut ujian seterusnya. Ini kan banyak terjadi. Udah kita ikut ujian nanti dia telepon tiba-tiba. Kalau mau lulus bayar sekian. Padahal nilainya sudah ada nih. Kita mungkin peringkat 1 atau masuk 5 besar lah. Tapi karena kita mungkin enggak ada uang untuk bayar, akhirnya kita enggak masuk nominasi. Ya ini kezaliman. Ini kezaliman, tidak boleh dilakukan. Artinya para pihak di sini, ya pansel ya, panitia seleksi atau siapapun itu, itu haram hukumnya menghalangi orang dengan cara seperti ini tadi. Kalau nggak ada uangnya, kecuali yang perusahaan itu memang mengharuskan. Perusahaan itu bukan bukan kebijakan pribadi. Ya mungkin perusahaan ada apa ya, ada mungkin hal yang harus dibelikan sama ini atau fasilitas yang harus, itu soal lain. Tapi kalau ini kan kebijakan-kebijakan pribadi yang di bawah tanah, yang perusahaan juga enggak ada yang mengatakan ini gitu. Enggak tahu menau lah. Gitu kira-kira. Dan tidak boleh dilakukan. Kalau kita sebagai peserta, karena udah lulus sebenarnya kita, boleh enggak kita ngasih? Jangan. Ardullah wasi'ah. Bumi Allah luas, kenapa kita cari yang seperti itu? demikian Allah Ta'ala.